sempena Bulan Kebangsaan dan Sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, pelbagai kaedah ditampilkan dalam usaha menyemarakkan semangat patriotik. Bagi peneroka Felda Cikgu Tujuh, Gua Musang Kelantan, rasa cinta mereka kepada negara dipamerkan menerusi kibaran lebih 1,000 jalur gemilang di seluruh kawasan itu. Lebih menarik, penduduknya tampil dengan kreativiti sendiri untuk membina replika dengan menggunakan sabut kelapa membina menara ikonik negara. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Menurut Ketua Peneroka Husin Ismail, sejak tahun 1990, kawasan rancangan ini tidak pernah ketinggalan dalam acara pertandingan Jalan Cantik dan pertandingan Rumah Cantik yang diadakan setiap tahun. Ia membuktikan semangat dan kerjasama dalam kalangan peneroka tidak pernah pudar merentasi setiap peringkat usia dalam memastikan kawasan perkampungan sentiasa ceria dan bersih. Kerja menghias penempatan ini bermula sejak 2 minggu lalu dan melibatkan kerjasama penduduk dan peneroka kawasan berkenaan. Mengambil masa lebih kurang 2 minggu lah. Jadi kerja-kerja ni adalah rutin kerja harian Felda lah, untuk menceriakan orang kampung, mengembirakan orang kampung, menaikkan semangat, menaikkan masyarakat merokok di Felda Cikgu Tujuh. Kali ini, selain di setiap 184 buah rumah, jalur gemilang turut dipasang di sepanjang jalan. Selain penduduk terlibat, turut membina replika dengan pelbagai hiasan mengikut kreativiti masing-masing di setiap pecahan jalan. Selain binaan buah kelapa sawit menggunakan acuan simen, peneroka turut menghasilkan replika orang-orang dengan sabut kelapa dan menara berkembar Kuala Lumpur menggunakan buluh. Ini merupakan acara tahunnya kami lah. Tiap-tiap tahun kami mengadakan sambut tep beginilah. Biasanya lepas sambut tahun Bulan Merdeka ni kami buat lepas 31 Ogos lah. Kami akan turun menghias jalan-jalan biasanya 10 pagi. Walaupun sibuk tahun mana pun, kami akan cuba untuk menjayakan program ini. Kami begitu semangatlah bergotong royong di antara satu sama lain. Di sinilah kita dapat menunjukkan semangat kemerdekaan kita dalam kalangan perokok Felda Cikgu Tujuh ni. Okay, dari segi komitmen dalam Cikgu Tujuh ni, komitmen memang terbaik lah. Dan kalau berbanding-banding dengan, kalau saya di kampung nak buat program pun payah. Kalau dalam Felda ni, cakap program apa, on selalu. Alhamdulillah. Menampilkan pelbagai kelainan dan keunikan tersendiri dalam menghias dan menyiapkan replika masing-masing saban tahun. Semangat dan usaha penduduk bagi menzahirkan semangat patriotik itu wajar diberikan pujian dan dicontohi semua pihak.